pesan terakhir buat ini pemirsa sekolah YouTube apa nih? Ya, buat teman-teman yang ingin memasarkan produknya secara global, jangan takut kalau ketemu buyer yang misalnya meminta harga sangat murah, tapi kita harus yakin produk kita punya competitive advantage yang lebih baik dibanding negara lainnya, misalnya China atau Vietnam. Karena Indonesia itu secara head to head dengan barang yang lebih sama secara kualitas lebih baik sih. Gitu. Jadi jangan putus asa, mungkin belum rezekinya aja ketemu buyer yang baik, yang bagus, yang mengerti produk, kualitas produk. Jadi tetap semangat untuk ekspor, jadi hajar terus. Luar biasa ya. Oke, terima kasih Nova dan juga CP Multidimensi. Salam ekspor, sukses selalu.